I'm gonna love you. Selamat datang di channel Bola Ribun. Sebelum video dilanjutkan, supaya menekan tombol subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui update bola tiap hari di Indonesia maupun internasional. FA resmi hentikan Liga Inggris 2019-2020 tanpa juara dan degradasi. Kompetisi sepak bola di Eropa tengah berhenti karena wabah virus corona. Inggris sendiri baru mengambil keputusan tersebut awal bulan Maret ini, di mana semua ajang sepak bola, baik liga maupun piala, dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan. Kini, FA mengambil keputusan vital. Pada Kamis 26 Maret malam waktu setempat, otoritas sepak bola Inggris itu resmi menghentikan Liga Divisi 7, 8, dan seterusnya, hingga Divisi 23, tanpa menentukan siapa juara, promosi, dan degradasi. FA dan NLS, National League System, step 3-6 telah mencapai kesepakatan bersama bahwa musim 2019-2020 telah berakhir dan semua hasil pertandingan dihapuskan. Hal ini berarti tidak ada tim promosi ataupun degradasi di NLS step 3-6 dan tidak ada promosi ke NLS step 2, demikian pernyataan FA. FA juga menegaskan kesehatan dari warga, terutama yang terlibat di kompetisi tersebut, menjadi alasan utama dihapuskannya Liga 2019-2020. Sementara dari keputusan itu, maka 6 liga teratas Inggris seperti Premier League, Championship, League 1, League 2, National League, serta National League North dan National League South untuk saat ini diharapkan bisa menuntaskan 2019 dan 2020-nya. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu final karena FA masih bisa mengubah keputusan andai kata krisis virus corona di Inggris masih jauh dari kata akhir.